TNI dari tiga matra, darat, laut, dan udara membersihkan sampah di pasar Inpres Matawai, Kota Waingapo, Sumba Timur. Aksi ini mendapat respon baik dari warga. Aparat TNI dari tiga matra, yakni darat, laut, dan udara, yang dipimpin langsung dan DIM 1601 Sumba Timur, menyusur lorong dan selokan pasar Inpres Matawai di Kota Waingapo. Aksi itu didukung instansi dari Pemkab Sumba Timur, diantaranya dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Bapenda. Serbuan itu mendapat respon positif warga, pasalnya aneka jenis sampah di lorong dan saluran drainase dibersihkan dan diangkut ke TPA di Desa Lendeha, Kecamatan Pandawai. Ya, kita harapkan suasana pasar ini bisa aman. Kita akan melakukan kegiatannya secara rutinitas. Sedang minggu sekali pada saat cuma bersih, nanti kita akan melakukan kegiatannya sama-sama. Para pedagang mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh TNI karena telah menciptakan kenyamanan bagi warga, baik itu penjual maupun pembeli di pasar. Sebenarnya akan kami buang sampah di tempat yang ada, yang siapkan, jaga kebersihan. Tahun depan atau? Ini hari-hari. Dan DIM 1601 Sumba Timur juga berharap semua unsur masyarakat terus menjaga kebersihan pasar Matawai sehingga menjadi tempat berbelanja yang aman dan nyaman. Dari Sumba Timur, Dion Umbana Lodu, Tim iNews melaporkan.